Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengampun, Maha Penerimat Taubat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini, Ya Allah. Hamba telah melakukan banyak dosa, Ya Allah. Hamba telah melakukan kesyirikan kepada Engkau, Ya Allah. Hamba bertobat, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba, Ya Allah. Ya Rahman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Amin. Ini adalah kisah yang dialami seorang dukun yang menggunakan bantuan jin dalam menjalankan tugasnya sebagai dukun, memenuhi semua bantuan orang-orang yang minta bantuan kepadanya. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Allah masih memberikan kesempatan pada sang dukun untuk bertaubat. Sang dukun mendapatkan hidayah. Dan sekarang, alhamdulillah, beliau sudah menjalankan sunnah. Bapak mau minta bantuan apa? Apa saja boleh. Beras, minyak goreng, atau susu buat bayi juga boleh. Atau sekalian lah, sama daging kambing atau kerbau juga gak apa-apa. Ya elah, tidak atuh pak. Kalau itu mah, carinya di pasar. Kumaha atuh. Ayah-ayah wahai si bapak. Di sini itu tempat menolong orang yang kesulitan, Pak. Oh, gitu? Aduh, saya teh salah kamar. Iya tuh, Bapak salah kamar. Kalau pasar tuh sana, Pak. Sana. Oh, di sana? Ya. Ya udah tuh, kalau gitu mah saya ke sana dulu ya. Ya. Aduh, gawat Bapak itu. Saya kapan dipanggilnya, Pak? Bapak tadi naik apa? Saya naik mobil, Pak. Gitu ya, naik mobil ya? Iya, Pak. Berarti Bapak ini orang mampu. Dia harus didahulukan. Gimana, Pak? Silakan, silakan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kok disuruh keluar ya, Pak? Loh, kok disuruh keluar? Katanya suruh tunggu lagi di antrian, Pak. Loh, bukannya pasiennya sudah habis ya? Kan tinggal Bapak. Oh, iya, Pak. Saya lupa tadi bilang itu sama Pak Eyang gitu, Pak. Jadi, saya ke dalam dulu ya, Pak ya. Bentar. Biar saya aja yang bilang ke Eyang ya. Bapak, tunggu sini aja, oke? Kan saya berkepentingan sama si Eyang, Pak. Kok Bapak yang masuk ke dalam? Saya kan asistennya si Eyang. Jadi saya punya hak untuk mengatur pasien. Bapak pasien, kan? Nah, kalau sudah tahu Bapak pasien, Bapak nurut aja sama saya, oke? Ya iyalah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, apa kabarnya anda pada hari ini? Senang sekali rasanya saya Martonis dapat kembali menemani sahabat keluarga muslim semua.
tentunya dalam program FTV Sinema Keluarga Islami yang berjudul Taubatnya Seorang Dukun. Nah pemirsa, sebenarnya kejadian ini terjadi di Jakarta ketika Rangga menemui seorang penulis dan meminta kisahnya diangkat ke layar kaca. Karena menurutnya kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menontonnya kelak. Nah pemirsa, penasaran seperti apa kisahnya? Selamat menyaksikan. Setahun, dua tahun praktek sang dukun kondang terus berjalan. Pasiennya terus bertambah. Sampai-sampai untuk minta pekerjaan saja, orang-orang mendatangi sang dukun untuk mempertahankan jabatannya. Orang-orang minta bantuan pada sang dukun agar disayang oleh atasan dan dituruti semua kemauannya. Orang-orang minta bantuan pada sang dukun. Dari pengakuan mereka, resep sang dukun itu manjur. Dari mulut ke mulut tersebar tentang kemanjuran resep sang dukun, hingga namanya bertambah besar dan namanya cukup kondang di negara kita. Tarif berobatnya pun bertambah mahal. Rangga. Iya ya. Ayang mau kamu pilih-pilih kliennya. Jangan asal-asal pilih. Kamu paham kan? Apa maksud Ayang? Iya ya, paham. Coba kamu sebutkan apa yang Ayang maksud. Pasti yang Ayang maksud, kalau misalnya klien kita datang menggunakan bus atau ojek, becak, disuruh pulang aja dulu. Nanti kapan-kapan baru datang. Tapi kalau klien kita datang menggunakan mobil pribadi, itu harus didahulukan. Begitu kan? Kamu pintar juga. Kalau begini, kasihan juga ya orang-orang yang hidupnya susah. Jauh-jauh datang kemari, begitu sampai di sini marah disuruh pulang. Aduh, bagaimana ya? Kurang ajar. Coba kamu pikir. Dukun macam apa dia? Masa dukun aturannya kan menolong orang lain, bukannya menambahkan masalah. Kamu marah sama siapa sih, Nok? Ya sama dukun lah. Dukun mana? Di sini mana ada dukun? Yang katanya orang pintar bisa menyelesaikan masalah orang lain. Ya. Karena itulah aku datang ke sana. Minta bantuannya. Tapi ternyata. Ternyata kenapa, Nok? Ya, ternyata boro-boro aku masalahku diselesaikan sama dia. Sia-sia aku datang ke sana. Kenapa? Dia enggak bisa bantu? Apa dia dukun palsu? Bukannya dia tak bisa bantu, Tara. Belum juga aku bertemu sama si dukun. Aku udah disuruh pulang. Ya enggak mau lah aku. Jauh-jauh aku datang ke situ, enggak ketemu si dukun pula. Bentar. Aku tulis ya. Jadi kamu di sana jumpa sama siapa aja, Nok? Sama asistennya aja, Tara. Cuma aku cuma ditanya aja, habis itu aku disuruh pulang. Namanya aja dukun besar. Tapi kok terus-menerus dilakukannya kayak gitu. Pasti dia juga akan ditinggalkan orang-orang. Udah tahu gitu, ngapain juga coba kamu minta bantuan sama dia? Ya karena udah banyak lah, Tara, orang minta tolong sama dia. Tapi semuanya itu rata-rata berhasil. Tapi entah kenapa, saat ini dia kok seperti ini. Yang namanya orang pintar itu, semakin besar namanya, semakin dia dikenal orang. Pastinya peluang dia untuk mendapatkan uang yang lebih banyak itu terbuka lebar.
Dan pastinya kesempatan untuk menjadi orang kaya itu sangat menggiurkan. Ya, gak semuanya lah kayak gitu, Tara. Yang pastinya dukun itu adalah manusia biasa juga, yang mempunyai ambisi, emosi, tipu daya dan hal-hal yang berkaitan dengan yang seperti itu. Ya memanglah dukun itu manusia. Ya kalau enggak manusia, apa lagi namanya? Bercandanya biasa aja dong. Main pukul aja, sakit tau. Adi, si Boma itu bukan bercanda, tapi kesurupan dia itu. Kesurupan? Waduh, gimana nih? Kita bawa ke tempat saja yuk, biar diruki ya. Kalau ke rumah Ustadz, itu kejauhan, Adi. Mending kita bawa ke rumah dukun aja. Bukannya minta bantuan dukun tuh gak boleh, Alex? Adi, kalau rumah dekat sini tuh bukan dukun namanya, tapi orang pintar. Kalau bahasa kerennya sih paranormal. Sama aja kan. Mau orang pintar, paranormal, spiritual, tetap dukun kan? Lagian, agama kita melarang kita untuk meminta bantuan mereka. Kita harus tawakal kepada Allah, Lex. Tapi dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita minta bantuan sama Allah? Ya kalau kita nggak tahu, kita minta bantuan Ustaz aja. Bisa kan? Kamu ini ribet ya. Si Boma itu minta bantuan loh. Bukan nanti-nanti. Ya justru sekarang saat yang tepat untuk minta bantuan orang yang tepat. Aku sarankan, kita jangan minta bantuan sama dukun ya, Lex. Emangnya kamu tahu rumah Ustadz itu di mana? Dekat nggak dari sini? Ya itu dia masalahnya. Aku belum pernah ke rumahnya. Kami selalu jumpa di masjid. Soal jauh tidaknya, aku kurang tahu. Diam! Hei! Adi, Adi, ayo kita bantu si Boma, Adi. Iya. Letak sini dulu. Adi, mau kemana? Aku sudah bilang kan, Lex. Aku nggak setuju Boma diajak ke dukun. Tapi kamu kesini juga. Ya udah, kamu aja yang kesana. Aku masih takut sama Allah, Lex. Adi, Adi. Kamu tuh banyak alasan, Adi. Ingat ya. Allah itu maaf-maaf, Adi. Lagian kan, kita cuma melakukan sekali aja. Tentu dimaafkan Allah. Kamu tuh gak usah ngada-ngada lah. Kalau semua orang berpikiran seperti kamu, Lex, Allah pasti akan murka. Iya, benar. Allah memang maha pemaaf. Tapi bukan berarti kita bisa melakukan kesalahan yang jelas-jelas sudah salah. Allah mengharapkan itu, Lex. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba bima unzila 'ala Muhammad." Kamu tahu artinya apa? Ketika seseorang mendatangi seorang dukun atau seorang peramal, kemudian dia membenarkan apa yang dukun ini katakan, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Belum jelas juga. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang mendatangi dukun itu bahwa Allah tidak akan pernah menerima sholatnya selama 40 hari. Kamu itu ngomong seolah-olah seakan ustadz aja. Aku memang bukan seorang ustadz. Bahkan sampai sekarang, aku belum diwisuda. Tapi setidaknya, aku tahu mana yang benar dan mana yang salah, Lex. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang gak boleh dilakukan. Oh, gitu ya? Ya, saya akui.
kamu itu memang pintar berbicara. Lain kali gini ya, kalau kamu gak mau ikut kita, kamu itu udah pulang aja sana. Kalau gitu, biar aku sendiri aja ngobati dia. Pak. Dukunnya ada, Pak. Tadi kemarin naik apa? Jalan kaki, Bang. Tadi kami bertiga, Bang. Cuman teman saya udah pulang duluan. Jadi, tinggal kami berdua aja, Bang. Oh, jalan kaki. Iya, Bang, jalan kaki. Soalnya rumah kita dekat, Bang. Jadi jalan kaki aja. Memangnya kalian punya mobil? Punya, Bang. Tapi bukan punya saya, punya orang tua saya, Bang. Ya, walaupun udah jelek, tapi masih bisa digunakan, Bang. Memangnya Abang ini kenapa ya? Tanya-tanya saya punya mobil atau enggak? Iya. Karena Eyang hanya mau yang berobat itu orang mampu saja atau yang punya mobil. Karena biayanya mahal. Kalau orang yang gak mampu, nanti Eyang sudah tolong, malah gak bisa bayar. Gimana, nanti penyakitnya gak sembuh. Gitu ya, Pak? Jadi ada persyaratannya, Pak? Ya pastilah. Sekarang ini mana ada lagi yang gratis? Ke WC umum aja bayar. Ya, mandi di WC umum bayar. Buang air kecil di WC umum juga bayar. Bang, tapi itu kan WC umum, Bang. Apa hubungannya sama ini, Bang? Ya adalah. Nih ya, kalau untuk WC aja bayar, masa berobat di sini nggak bayar? Sekarang itu apa-apa mahal. Jadi, tarif di sini juga tambah mahal. Kalau boleh tahu, Bang, berapa ya, Bang, biaya berobat di sini, Bang? Dia itu sesuai kelasnya. Kalau kelas 4, harganya itu 4 juta. Kelas 3, harganya itu 6 juta. Kalau kelas 2, harganya itu 8 juta. Nah, dan kalau kelas 1, harganya itu 14 juta sampai 20 juta lah. Waduh. Mau kemana, Bang? Gak jadi berobat? Aku mau cari tempat berobat yang lain, Bang. Yang sesuai dengan kantongku. Udah, Bang, ya? Sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berobat memang membutuhkan dana. Namun haruskah kita membeda-bedakan orang yang akan ditolong? Bukankah ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan bisa memicu angkara murka? Pertolongan seperti apakah namanya yang memilih-milih pasien seperti ini? Orang kaya akan ditolong terlebih dahulu karena mereka mampu membayar mahal. Sedangkan yang miskin, mereka tidak akan pernah ditolong karena mereka nggak mampu membayar mahal. Nah, pemirsa, penasaran seperti apa kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana. Sepertinya ada yang minta tolong, Ustaz. Iya, kayaknya dari arah sana. Ayo, Ustaz, kita ke sana. Boma! Bangun, Boma! Boma! Lex, kenapa? Adi, bantu aku, Adi. Aku takut Boma mati, Adi. Boma! Dia cuma pingsan, Lex. Oh ya, Lex. Ini, Ustadz yang saya maksud. Nama beliau Ustadz Hadi. Insya Allah,
Dengan izin Allah, beliau pasti bisa menolong Boma. Adi, tolong saya, Adi. Ustaz, tolongin saya, Ustaz. Tadi si Boma, saya bawa ke orang pintar. Tapi karena biaya terlalu mahal, akhirnya nggak jadi, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya kecewa, Ustaz. Masa orang pintar itu pilih-pilih orang siapa yang mau diobatinya? Berarti itu namanya dia menolong mengharapkan pamrih, Lex. Lagian dia juga meminta bantuan jin kan, dan itu perbuatan syirik, benar kan Ustaz? Iya, meminta pertolongan kepada selain Allah merupakan suatu kesyirikan, apalagi sama jin. Padahal Rasulullah kan sudah menyampaikan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun, paranormal, dan menanyakan sesuatu, hanya sekedar bertanya, belum meyakini. Bertanya kepada dukun tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, gak akan diterima sholatnya sebanyak 40 hari. Bayangkan, ini akibat dari perbuatan syirik. Dalam hadis lain juga Rasulullah menyampaikan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal menanyakan sesuatu dan mempercayainya, kalau tadi hanya bertanya, ini mempercayai apa yang dikatakan dukun, maka akibatnya apa? Akibatnya faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi saya harus gimana, Ustaz? Ustaz, saya enggak mau jadi musyrik, Ustaz. Ustaz, tolongin saya, Ustaz, supaya Allah mengampuni saya, Ustaz. Iya, saya akan bantu. Tapi yang mau saya bantu siapa yang dulu nih? Boma dulu atau kamu? Si Boma dulu, Ustaz. Tolong dia, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق Alhamdulillah. Sudah sadar ya, Ustaz? Ustaz, ini mahar ya? Gak usah pakai mahar-mahar segala lah, Lex. Saya niatnya cuma ikhlas karena Allah, membantu saja. Bukan maksud saya untuk menolak pemberian, enggak. Tapi saya ikhlas karena Allah SWT. Lagian ini kan cuma tadi kebetulan saya lewat kesini, saya melihat ada kejadian ini, ya Alhamdulillah saya bisa menolong. Tapi Ustaz, udah, bawa aja. Lagian kan uang kamu cuma 200 ribu. Nanti mau kerja, mau beli bensin, ada keperluan lain, kamu gimana? Masya Allah, kok Ustaz Hadi bisa tahu ya kalau aku cuma punya uang 200 ribu? Jangan-jangan dia orang sakti. Buktinya si Boma cuma dibacai ayat-ayat Al-Quran aja, terus pegang kepala dan tangannya, dia langsung siuman. Kalau begitu, dia bukan orang sembarangan nih. Dia menolong orang dengan ikhlas, bukan semata-mata karena uang. Waduh, bagaimana caranya ya bisa menjadi murid Ustadz Hadi? Lex, kok malah bengong? Ustadz Hadi ngembalin uang kamu. Ambil. Iya, Ustadz. Maaf, Ustadz.
Ya sudah, kalau begitu kita antar Bang Malu ke rumahnya. Tidak usah diantar, Dik. Saya bisa pulang sendiri. Saya duluan ya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sana bingung. Di sini bingung. Di mana-mana banyak orang yang bingung. Oh, bingung. Mengapa ada bingung? Karena kebingungan, aku menjadi linglung. Oh, sungguh kejam kau bingung. Aku tidak suka kalian yang bingung. Kok Mas tahu kami lagi bingung? Jangan-jangan bapak ini orang pintar, Tara. Di sini tidak ada orang pintar. Yang ada hanya orang bingung. Aku tidak suka dengan kalian yang bingung. Siap. Gerak. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Ternyata dia itu cuma orang seteres, Tara. Oh, aku baru ingat, No. Orang itu pernah berobat ke orang pintar yang dibilang sakti itu. Tapi, kok jadi gini ya? Malah jadi gak bener gini. Dia itu kalau tidak salah, orang yang habis-habisan uangnya untuk mencari harta karun. Berarti si dukun itu gak betul juga, Tara. Ayo kita pergi, Tara. Kalau untuk urusan yang tadi, itu bukan dukunnya yang salah, No. Dianya aja yang aneh. Ada uang dihabiskan buat untuk mencari harta karun. Harta karunnya nggak dapat, terakhir jadi bingung deh. Stres. Jadi, gimana kabar si Pak dukun itu? Ya, sampai sekarang sih masih. Bahkan sekarang pelanggannya atau pasiennya itu orang-orang kaya semua. Minimal yang kesana itu mobilnya BMW. Bahkan ada yang Jaguar dan Volvo. Pejabat-pejabat banyak juga yang minta tolong sama dukun itu. Nih ya, aku dengar kabar di rumah dukun itu ada gua, No. Yang mereka sebut dengan alam gaib. Nah, dari situlah nanti para pasien-pasien itu bisa menyewa dan merental jin-jin dan setan-setan yang ada sama dukun itu, No. Jadi benar, Tara, kalau si dukun itu pakai bantuan jin. Ya gitulah. Kamu tahu dari mana, Tara? Aku pernah kesana, No. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, Tara. Janji. Baik, Tara. Jadi gini, sewaktu aku datang ke sana, lalu mereka usir aku, aku langsung timbul rasa penasaranku, No. Jadi aku selidikilah, kenapa itu dukun bisa terkenal di dunia perdukunan. Ternyata dari hasil penyelidikanku ya seperti itu. Ternyata dia menggunakan jin, setan, gundurwo, atau apalah itu namanya. Emang jin, setan, tuyul, dan sebagainya itu ada, Tara? Ya nggak tahu. Katanya sih ada. Tapi aku belum pernah lihat sih. Jadi penasaran aku, Tara. Ya, sama. Kalau begitu, Tara, kita harus cari orang yang pas, Tara. Ke dukun aja. Kalau ke dukun kita sama aja bohong, Tara. Uang mereka itu
pemuja setan, jin dan sebagainya, Tara. Ya, jadi sama aja, mereka juga akan membangga-banggakan jin dan setan, Tara. Jadi bagaimana? Nah, aku tahu, Tara, siapa yang pas kita ketemui. Ayo, Tara. Oke. Loh, itu bukannya asisten si dukun? Kok bisa jalan bareng sama si Adi? Ada dua kemungkinan nih. Si Adi minta bantuan dukun itu. Atau kita salah orang. Jadi, bagaimana nih, Tara? Kita ikut yuk. Waduh, mana mereka, Nok? Kamu sih jalannya lambat kali. Jadi kita kehilangan mereka. Yaudah, Tara, ayo kita cari mereka. Pak, yuk kita mencari harta karun. Ya, Pak. Oh, harta karun. Di manakah engkau berada? Aku rindu padamu. Oh, harta karun. Aku ingin memilikimu. Datanglah kemari, harta karun. Pak, Bapak bingung. Bapak, harta karun, Pak. Si dukun itu harus bertanggung jawab. Anakku seperti ini karena si dukun itu. Aku harus membuat perhitungan dengan dia. Kalian mencari saya? Hei, dukun gila! Keluar kau! Cepat keluar! Kau pilih keluar atau kau berabrik rumahmu! Jadi begitu ya enggak? Kalian kenapa enggak bilang dari tadi? Hampir saja dari aku mukul kalian kan? Kalau itu terjadi, bisa pingsan kalian. Jadi, kamu ini pandai bela diri ya? Dulu saya dan satu di perguruan karateka. Ya, tapi itu dulu. Beda sama sekarang. Bedanya dulu sama sekarang itu apa jadinya? Dulu itu saya sering ikut kejuaraan. Ya sekarang cuma jadi asistennya si Eyang. Jadi si Eyang itu guru karate ya? Ya bukanlah. Eyang itu dukun. Hah? Dukun? Bah, jadi? Ya inilah dia, No. Orang aku bilang hari itu. Dia ini kan asisten dukun. Hah? Asisten dukun? Bah, habis kita. Jadi, gimana ini? Ya enggak gimana-gimana. Kan aku udah bilang hari itu, dia mau tobat. Makanya dia jumpai si Adi. Jadi, si Adi ini siapa? Si Adi ini muridnya Ustaz Hadi, yang mau kita jumpai nanti. Lah, ngapain pula harus dari perantara si Adi? Kenapa kita gak langsung aja temui Ustadz Hadinya langsung? Memangnya kamu tahu rumah Ustadz Hadi?
Ya tahu lah Tara. Kalau nggak tahu aku mana berani aku berkuar-kuar kayak gini. Oh, ya udah. Kalau gitu, ayo kita ke rumah Ustaz Hadi. Yuk, ayo. Pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, akhirnya mereka langsung berangkat ke rumah Ustaz Hadi. Namun setibanya di sana, mereka tampak kebingungan karena Ustaz Hadi tidak sedang berada di rumahnya. Nah pemirsa, penasaran seperti apa kelanjutannya? Ini dia. Jadi gimana nih? Ustaz Hadinya gak ada di rumah. Jadi mau kemana kita sekarang? Ya mau kemana lagi? Udah kepalang basah kita di sini. Lagi pula pun Ustaz Hadi nggak ada. Gimana kalau kita cari ke kantornya aja? Gimana? Hah? Wah, ide bagus tuh. Gimana? Aku tidak mau terlihat bodoh dengan bertanya lagi kepada si Ratno tentang apakah dia tahu alamat kantornya Ustaz Hadi. Karena kalau si Ratno berkuar-kuar keras, pasti dia tahu itu. Ya sudah. Ayo. Jalannya agak lembut gitu. Sebenarnya kamu tahu enggak sih di mana kantor Ustaz Hadi? Sepertinya dari tadi kita muter-muter di sini juga. Lagian, apa mungkin jalan menuju ke kantor Ustaz Hadi jalan kampung-kampung kayak gini? Sepertinya kita salah alamat nih. Ini masih jauh nggak? Kamu sebenarnya tahu nggak sih? No, kalau kamu nggak tahu, sebaiknya kamu bicara, jangan diam aja. Tara, kan dari tadi aku udah bilang, kan mana ada aku bilang aku tahu, Tara. Iya sih. Tapi biasanya kalau suara kamu keras, itu pasti tandanya kamu sudah tahu. Tara, tolonglah kamu hilangkan kebiasaanmu mendebak-debak itu. Cobalah cari informasinya dulu yang betul. Kalau gini kan ketemu Ustaz aja enggak, malah ke jalan semak-semak ini kita sekarang kan. Ini kan gara-gara kita ini gak ada keterbukaannya. Jadi gimana nih? Ya udah, ini aja. Gimana kalau minggu depan kita jumpai beliau lagi di masjid? Insya Allah kalau minggu depan kita pasti jumpa sama beliau. Nah, udah gitu aja. Jadi, kamu menunggu minggu depan itu, masih mau kamu tinggal sama Pak Dukun itu lagi? Ya enggak lah. Aku nanti tinggal sama saudaraku aja. Lebih nyaman, lebih tenang. Ya, dan pastinya lebih enak lah. Ya bagus itu. Berarti keinginanmu untuk bertobat itu sungguh-sungguh. Bagus itu. Halo? Lek. Halo, Lek. Ya, halo. Ini siapa? Ini Eyang, Lek. Eyang? Eyang yang mana ya? Iya. Eyang Dukun, Lek. Waktu itu kan kamu datang kemari untuk bertemu sama Eyang. Tapi kamu gak ketemu sama Eyang. Oh... Ini Eyang JB ya? Oh. Iya, Eyang.
Ada apa ya, Yang? Ada yang bisa saya bantu, Yang? Gini, Lek. Sekarang ini kan pasien Eyang semakin banyak, Lek. Jadi Eyang mau kasih kamu kesempatan untuk menjadi asisten Eyang, Lek. Kamu bisa atau tidak? Kalau kamu bisa, nanti kamu Eyang kasih gaji yang lebih besar. Wah, ini kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak nih. Oke, Yang. Saya bisa. Kapan nih saya bisa mulai kerjanya? Ya, sekarang. Gaji kamu 5 juta per bulannya, Le. Apa, Yang? 5 juta? Iya, Le. Cukup, kan? Cukup, Yang. Cukup. Ya, sudah. Mulai sekarang, kamu boleh masuk kerja, Le. Tugas kamu yang pertama, kamu merayu orang yang berteriak-teriak di depan rumah Eyang. Katakan sama dia, kalau dia mau berhenti tidak berteriak-teriak lagi, Eyang akan menghasilkan dia uang yang lebih besar, Lek. Dan juga, kalau dia mau pergi dari depan rumah Eyang. Oke, Yang. Tugas saya... Cuman itu aja kan, Yang? Yang pertama, cuma itu dulu. Oh ya, Yang. Yang teriak-teriak di depan rumah Eyang, siapa ya, Yang? Namanya Kunto, Lek. Apa? Pak Kunto? Sahabat keluarga muslim, kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan akan menimpa kita. Dan kita juga tidak pernah tahu kejadian apa yang akan menimpa kita. Itu sepenuhnya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita hanya mampu menjalani apa-apa saja yang sudah Allah gariskan untuk kita. Apapun yang terjadi, kita punya kendali bagaimana untuk menyikapinya. Apakah ingin hancur karenanya atau bangkit dengan semangat? Nah, pemirsa, tidak terasa 60 menit saya sudah menemani sahabat keluarga muslim semua. Akhirnya saya Martunis, wakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus tayangan kami FTV Sinema Keluarga Islami yang tayang setiap hari Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Salam TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.